Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, halo semuanya, share video hari ini. Dan sebelumnya gimana teman-teman semua kabarnya, sehat ya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan, lancarkan, dimudahkan rezeki dan urusannya, dan juga semoga hajatnya segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini mau beraktivitas seperti biasa, dan untuk record hari ini di hari Sabtu. Nah, jadi kalau hari Sabtu itu aktivitasnya nggak panjang teman-teman ya, cuman berapa jam aja. Kalau bangunnya agak pagi mungkin bisa agak lama ya, tapi ini tadi aku bangunnya agak kesiangan, mungkin jam 5:30 atau jam 6. Soalnya tuh semalam tidurnya kemalaman ya, karena tuh keluar gitu kan, cari sesuatu. Jadi pulangnya dari rumah tuh agak lumayan malam, jam 10 ya, udah ngantuk banget. Dan alhasil ya udah deh, jadi bangunnya jam 6 karena aku lagi free teman-teman ya. Nah, kalau untuk Pak Suami ya gitu, kadang kalau nggak dibangun dia ngebangun, ya udah deh nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Ini aku mau cuciin perabot-perabotan aku, terus mau masak. Dan ini lagi sambil mikir ya, masak apa gitu yang kiranya cepet untuk hari ini. Tuh masak apa gitu kan. Ini sampai mau bayar hutang puasa tuh baru dapat sehari. Nah, ini udah libur lagi teman-teman ya. Ya udah, nantilah kalau udah selesai liburnya. Libur datang bulanan, nanti bayar hutang puasa lagi. Oke, ini aku cuci dulu berasnya teman-teman ya, sebelum masak-masak. Dicuci lagi kurang lebih 2-3 kali seperti biasa. Nah, kalau udah kita lap-lap dulu ya, jangan lupa. Kemudian kita taruhin dan kita ambil air dulu. Ini aku ambil air galon ke depan. Terus aku kasih air ya sekitar 1,5 jarian atau lebih lah, pokoknya hampir 2 ruas jari. Karena itu nasi kesukaan Pak Suami tuh segitu ukurannya. Kalau kurang dari itu kayaknya nasinya keras gitu, dia kurang suka. Nah, ini aku ambil bahan-bahan ya. Aku mau ambil kentang, terus ambil apa lagi nih, ambil tahu ya. Aku mau nyambel tahu kentang aja. Terus ini aku ambil cabai toh, cabenya. Terus next ada tomat. Kemudian ini aku ambil bawang merah putih. Ini nanti mau aku kupas-kupas ya. Nah, biar cepet saset, ini aku goreng-goreng nanti sambil kupas-kupas bumbunya. Ini aku siapin teflon ya. Aku tuh lagi seneng masak-masak nih pakai teflon. Ini kemarin beli di sini teman-teman ya, nggak online. Itu harganya kemarin berapa? Kalau nggak salah tuh 100 sekian gitulah pokoknya. 160 atau 100 berapa gitu. Tapi ya untuk bahannya lumayan sih. Terus dia juga bagus gitu ya. Aku lebih suka sih sebenarnya goreng-goreng pakai ini karena hemat minyak. Dia nggak menyerap minyak kan, teman-teman. Nah, ini aku goreng-goreng dulu tahunya ya. Ini tadi udah aku cuci, udah aku potong-potong, terus aku goreng aja sambil nunggu tahunya. Ini aku juga sambil mau kupasin kentangnya dulu. Untuk kentangnya ini aku pakai 2 aja, nggak usah banyak-banyak ya, karena kebanyakan 2 nanti nggak habis. Oke, kita kupas-kupas. Nah, ini kalau udah, tadi udah aku cuci, terus aku potong-potong aja agak ukuran sedang, cenderung agak besar gitu. Nanti juga kentangnya mau aku goreng teman-teman ya. Nah, ini tahunya dibalik dulu ya, udah kering. Aku lebih suka tuh kalau goreng tahunya nggak usah terlalu kering-kering banget ya, dia lebih ke setengah kering. Jadi nanti pas disambelin tuh dia bumbunya masih mau meresap gitu. Kalau terlalu kering nanti bumbunya mental teman-teman ya. Kataku sih, tapi ya sesuai selera lagi, kembali ke selera masing-masing. Nah, ini aku kupas-kupas dulu bawang merah putih.
Nah, tahunya udah kering, kita angkat dulu teman-teman ya. Kita singkirkan, kita simpan. Next, lanjut goreng kentangnya. Ini kentangnya agak besar-besar ya, semoga aja matang. Oke, ini udah kering juga kentangnya, bagian luarnya. Kemudian lanjut ya, ini aku goreng aja dulu bumbunya, nanti biar nguleknya tuh gampang. Karena agak lumayan butuh tenaga ya ngulek-ngulek kayak gini kalau nggak digoreng dulu. Ini tujuannya tuh biar sambelnya tuh nggak sengat gitu loh teman-teman. Jadinya makanya aku tadi goreng dulu gitu. Nah, sambil ngulek bumbu, nah ini aku juga sambil ngerebus air untuk bikin teh. Ini diulek-ulek aja sesuai selera ya, yang penting halus gitu. Udah, aku tambahin garam biar gampang uleknya. Oke, kita ulek-ulek sampai halus ya. Halus versi aku nih, halus-halus ya, yang penting udah halus aja. Next, ini aku siapin gelas untuk bikin teh panasnya karena udah matang airnya. Oke, kita aduk-aduk, terus aku simpen ke depan ya tehnya. Ini udah jadi, tinggal eksekusi masak sambal kentang dan tahunya. Oke, kita siapin dulu ya. Nah, ini aku langsung masukin aja, berhubung kalau teflon itu cepat panasnya, jadi aku siap-siapin nih. Nah, ini juga tadi udah aku masukin garam, micin, dan gula merah ya, tinggal matengin bumbunya aja. Oke, kita tunggu aja ya sampai bumbunya ini benar-benar udah matang. Nah, kalau udah nanti baru kita masukin kentang sama tahunya. Ini aku tambahin penyedap rasa, jahe juga ya biar kerasa, ada jahe-jahenya dikit aja. Next, langsung kita masukin tahu dan kentangnya, terus kita aduk-aduk sampai selesai. Nah, ini juga sambil aku cicipin kurang apa, ada yang kurang tahu jadi kurang tahu, ada yang kurang manis jadi aku tambahin gula merah secukupnya. Nah, ini aku tambahin lagi, terus tambah air. Oke, kita tambahin micin juga ya, kayaknya kurang gurih. Dan kita aduk-aduk lagi. Pokoknya tunggu sampai benar-benar matang lah, gitu aja. Warnanya sih udah menggoda banget ya, tapi ini tuh sayangnya tadi nggak ada cabai besarnya. Jadi ini pasti pedesnya tuh pedes-pedes banget gitu ya. Kalau yang nggak suka pedes sih pasti ini kepedesan. Tapi kalau yang pecinta pedes ini ya enak banget pedesnya. Oke, ini kayaknya udah mau mateng. Dan terakhir ya, aku mau cuciin perabotannya ini. Nanti setelah ini aku mau sarapan teman-teman ya. Pas suami juga udah sarapan duluan, jadi nanti aku sarapan sendirian ini. Tapi sebelum sarapan aku cuci-cuciin aja, nanti kan aku enak nih tinggal cuciin sisa piringku kotor aja gitu teman-teman ya. Nah, kita cuci-cuci dulu nih lempernya dan selesai, kita sarapan nanti ya. Oh, ini sebelum sarapan ini aku lagi mau ngejemburin pakaian dulu sampai kelupaan ini ngapain aja di video. Ya, ini aku jemur-jemur pakaian dulu teman-teman ya. Tuh. Ini aku udah nyuci dari semalam, jadi pagi tuh tinggal jemur-jemur aja. Karena nanti mau ditinggal kerja, jadi enggak ada waktu juga buat nyuci hari ini. Soalnya kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Oke teman-teman, selamat sarapan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Salam makrantau.